Sebenarnya sih saya punya tujuan dan ketujuan, keinginan dan target. Itu ya paling utama. Kalau kita misalnya malas-malas latihan, kalau kita mau semangat, kita harus ingat target. Biar kita semangat, biar kita gimana caranya bisa mencapai target itu. Insya Allah kalau kan saya masih muda, musuh-musuhnya kan udah kita tahu semua, udah dari Qatar, dari Jepang, dari Cina, udah pada lari di bawah 10. Ya kalau, ya saya sih berusaha membuat yang terbaik. Walaupun nggak memberikan yang terbaik itu suatu hal yang biasa lah. Soalnya saya masih muda, ada waktu lagi buat latihan keras lagi. Kalau di Asian Games sih ya Cina ya, namanya Su Bingtian. Cina, Jepang juga sama kata. Banyak juga sih yang lari di bawah 10. Insya Allah kalau adian itu saya buat sedekahin buat anak-anak yatim, anak-anak yang gak mampu. Atau enggak saya insya Allah mau buat santren kayak buat anak yatim piatu. Saya insya Allah bakalan lanjutin kuliah. Kuliahnya sih belum tahu, soalnya banyak juga yang nawarin. Sebenarnya sih saya dulu sebelum jadi atlet ya, saya terinspirasi dan termotivasi oleh kakak senior saya sama kabupaten sama saya. Dulu saya pernah dengar pelatih dia ngomong, pelatih dia cerita ke saya. Saya dulu termotivasi karena dia sering masuk koran, masuk TV, tanding di sana sini di luar negeri kan. Dari sana saya termotivasi, akhirnya mau juga saya latihan sama coach dia juga, guru olahraga saya dulu. Namanya siapa? Bu Rosida. Bu Rosida, nama apa? Sudirman Hadi. Nah, itu kakak senior saya. Termotivasi banget sama dia. Soalnya saya kayak gimana rasanya terkenal gitu. Saya ya, alhamdulillah bisa kayak dia juga sih.